dari channelnya Autofam TV. Nah, kali ini Autofam lagi punya Toyota Rush GR Sport tahun 2021. Nah, untuk kilometernya ini sangat antik banget ya, baru berjalan di 1000 aja ya. Buat teman-teman yang penasaran untuk review dari kali ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana. Dukung dulu dari channelnya Autofam TV, caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini. Oke, kita langsung aja review untuk eksterior dan interiornya ya. Bagian eksteriornya. Nah, untuk di Rush GR 2021, dia tampilan dari grillnya ini udah berbeda ya. Jadi untuk di bagian tampilan grillnya berbeda, dan untuk di bagian lampunya juga teman-teman, ini dia sudah DRL headlamp. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagian DRL-nya di sebelah sini, lampunya juga sudah LED, dan juga untuk fog lamp-nya dia ada di bagian paling bawah ya. Untuk dari bumpernya pun ini dia juga sudah dengan modelan baru ya. Jadi ini sudah benar-benar upgrade banget dari 2019-20 kemarin. Oke, sekarang kita mau next untuk di bagian bodi sampingnya. Oke guys, nah untuk di bagian bodi sampingnya mau langsung kita review aja. Di sini dia menggunakan velgnya Tuton ya, teman-teman bisa langsung dilihat di bagian sebelah sini. Untuk mereknya dia menggunakan Dunlop, ukurannya sendiri ada di 215/60, ringnya ada di 8, ringnya di 17 ya. Ground clearance-nya untuk Toyota Rush ini pasti aman ya, karena mobilnya juga tinggi. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk jaraknya ini masih jauh banget. Dan kalau misalnya nanti ada penumpang di dalam interior, ini akan tetap aman. Jadi tidak akan membuat mobil teman-teman semua jatuh ke bawah banget gitu ya. Untuk setirnya sendiri, dia juga sudah auto retract ya. Untuk dari bukanya belum, tapi kalau misalnya posisinya ini dia spionnya dalam keadaan terbuka dan kita langsung lock ya, spionnya akan langsung auto retract menutup gitu ya. Oke guys, nah untuk di bagian bodi sampingnya ada yang sedikit berbeda nih ya rasnya. Untuk ras GR Sport ini dia ada side skirtnya, stikernya, nah ini tulisannya GR di bagian bawah sini. Ini bukan ditempel, bukan aksesoris, tapi ini memang bawaan aslinya ya dengan tipe GR Sportnya. Ini mirip sama seperti Toyota Race ya. Jadi Race itu kan juga ada tipe GR, jadi mirip-mirip untuk dari side skirtnya. Untuk di bagian palang airnya, ini dia ada di bagian depan sampai ke belakang. Plus dia juga ada roof rails-nya di bagian sebelah sini ya. Jadi kanan kirinya ini sudah punya roof rails. Kalau teman-teman mau bawa barang-barang dalam jarak jauh, bisa banget kenain Toyota Rush ini ya. Langsung kita mau review ke bagian belakang. Oke, untuk di bagian belakang dia juga punya shark fin ya di bagian atas sebelah sini. Untuk shark finnya warnanya itu sama black. Lampu stop lampnya dia sudah LED dengan modelan terbaru ya. Bisa dilihat ya untuk di bagian stop lampnya juga bentuknya ini cantik sekali. Dengan juga ada tambahan emblem Rush dan ada logo ini dengan tulisannya angka 50 ya teman-teman. Kalau di mobil baru sekarang dia Toyota banyak punya logo ini. Terus juga ada emblem GR Sport. Nah, ini juga logonya untuk dari si tipe Rush sendiri. Plus dia juga punya kamera mundurnya di bagian sebelah kiri mel. Oke, sekarang kita mau lihat untuk di bagian bagasinya. Sebenarnya untuk di bagian bagasinya atau interiornya sebenarnya ini sama ya dengan Toyota Rush yang sebelumnya kita punya 2018-17. Nah, dia punya space-nya tidak terlalu besar. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk space dari bagasinya standar. Dan ini juga dia ada emergency kit-nya masih dalam keadaan plastik. Terus juga untuk di bagian karpetnya, nah ini dia juga masih bersih sekali ya. Ban serepnya ada di bagian paling bawah. Ya, jadi tidak tertutup cover
begitu aja kondisinya. Plus bisa dilihat untuk dari bumpernya, ini dia juga ada tulisannya GR ya. Jadi bumpernya juga sama untuk dari tipenya si GR ini. Oke, kalau untuk lihat sekilas dari jauh ya, untuk di bagian interiornya sama ya. Jadi Toyota belum mengeluarkan jok kulit untuk di RAS ini ya. Oke, nanti kita mau langsung bahas aja ada fitur-fitur apa aja di dalam RAS 2021 ini. Langsung aja kita lihat interiornya. Oke, guys, sekarang sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review untuk di bagian kursi driver ya. Sama dia punya kursi yang masih manual, jadi kalian mesti maju mundur, mau lebih tinggi atau mau lebih rendah itu kalian atur secara manual ya, seperti ini. Lalu next ya, untuk di bagian Toyota RAS GR 2021 ini dia punya tambahan, yaitu ada alat pemadam kebakaran seperti ini ya. Memang sudah ada tambahannya dari semua mobil Toyota ya. Jadi memang itu sudah opsional tambahan di tahun baru ya. Next untuk di bagian door trimnya ya, door trimnya ini dia ada perpaduan antara warna black dengan beige ya di bagian kanan kirinya. Terus juga ini bisa kalian atur untuk di bagian spion ya. Oke. Untuk Toyota RAS ini dia sudah menganut start stop engine, jadi kalian tinggal injek rem aja dan pencet start stopnya langsung otomatis nyala mobilnya ya. Jadi lebih mempermudah dan mempersingkat waktu. Oke, next juga ini dia untuk steering-nya, ini dia sudah dilapisi dengan kulit ya. Terus juga ada tombol dari kontrol steering-nya, ada untuk volume up, volume down ya. Plus juga ini untuk kita geser kanan kiri source-nya ya. Next untuk di bagian tilt-nya, ini hanya naik turun aja ya. Jadi bisa kalian atur senyaman teman-teman aja. Next juga untuk di bagian lampu, dia ada di sebelah kanan ya. Seperti biasa ya, lampu utama, lampu fog lamp, terus lampu jauh ya. Untuk sein kanan kiri, nah ini sama di bagian sebelah kanan. Kalau untuk sebelah kiri biasanya wiper ya. Terus bisa kalian atur wiper depan, wiper belakang juga. Oke, untuk kilometernya ini ya. Nah, kilometernya ini asli di 1253 km. Jadi ini kilometer asli ya teman-teman. Bisa langsung kalian cek aja ke bengkel resminya. Dashboardnya sama dengan perpaduan warna dari door trim, jadi ada black sama ada beige-nya ya untuk dari dashboardnya. Ini ada 4 buah AC di bagian depan tapi dengan model yang berbeda. Di bagian tengah dia kotak kecil seperti ini, kalau di bagian ujung kanan ujung kiri dia bisa diputar 360 derajat ya, jadi bisa kalian putar untuk di bagian AC-nya. Oke, untuk dari lampu hazardnya juga dia ada di bagian tengah sini. Dan yang paling disukain tahun muda itu biasanya head unitnya di sudut touchscreen. Dia akan kasih informasi ya, hari ini Mei 21 tanggal ganjil ya. Jadi dia mengingatkan lagi, kita tinggal close. Ini ada, kita mau cek ke home-nya. Ada media, connect telepon, koneksi bisa bluetooth, aplikasinya, pengaturan, nah, seperti ini ya kurang lebih. Ada voice over-nya juga ya teman-teman dari si Toyota RAS ini. Oke, untuk di bagian bawahnya dia ada pengaturan untuk AC-nya, temperatur dengan low height-nya dari fan. Terus ada tempat charge lagi, kita sudah temukan dua tempat charge. Transmisinya otomatik, rem tangannya ada di sebelah sini. Untuk box-nya, nah ini bisa teman-teman taruh barang, box kecil di bagian bawah sini. Dan ini ada kelengkapan juga, ada remote-nya ya, jadi masih ada remote-nya. Oke. Untuk dashboard yang terakhir, kita mau lihat sebelum kita buka, ini ada tulisannya ya, RAS di bagian dashboard yang hitam. Oke, lalu kita mau lihat untuk di bagian dalamnya. Ini kita sekarang, kalau untuk mobil baru ya, dia digabung. Buku waranti, pedoman pemilik, dan servis berkala ini sekarang jadi satu buku ya. Jadi tidak ada dua buku lagi yang dibedakan, buku servis dengan buku manual itu sudah tidak ada ya. Jadi ini jadi satu. Oke, untuk yang terakhir di bagian tempat atas ada kacamata, ada pengaturan untuk lampu tengahnya, terus juga ada sun visor-nya. Nah, tapi ini masih plastikan semua ya teman-teman, jadi tidak terbuka. Oke, sekarang kita mau langsung aja review yang ada di bagian kursi penumpangnya ya. Oke, sekarang yang sudah di bagian interiornya, nah langsung aja kita mau review ya untuk kursinya. Nah ini bisa kita adjust ya, untuk kalau misalnya mau lebih bersender bisa, kalau mau lebih tegap juga bisa ya. Karena tinggal gunakan aja yang ada di sebelah kiri atau kanan teman-teman ya posisinya. Terus juga untuk kursinya ini sebenarnya masih bisa maju sedikit ya.
Jadi posisinya ini mentok segini aja. Perbedaannya bisa dilihat ya, jaraknya kurang lebih 1-2 cm lah ya untuk di bagian perbedaan jaraknya ya. Oke, next untuk di bagian Toyota Rush ini dia juga sudah AC-nya double blower ya. Di bagian belakangnya juga dia sudah punya, plus ada lampu tengahnya ya di lampu halogen ini. Lalu untuk di bagian interiornya, ini tadi yang sudah Mel bahas bahwa joknya ini masih blue drew atau kain, jadi belum joknya belum yang kulit ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat sendiri dari headroomnya, ini juga masih jauh ya untuk jarak kepala Mel. Terus juga untuk di bagian legroomnya, ini juga masih oke lah, masih nyaman ya untuk Toyota Rush ini. Oke, kita next, dia ada apa lagi? Ada cup holdernya di bagian tengah ya, di bagian sebelah sini. Terus juga ada tempat charge-nya di bagian bawah. Masing-masing kanan kiri di bagian door trim dia juga ada cup holdernya ya. Jadi masing-masing dia juga punya. Untuk dari warna door trimnya sendiri dia ada perpaduan antara black dengan ada beige-nya. Nah, beige-nya ini dia sebenarnya plastik tapi tertutup dengan kain soft touch ya. Jadi dia kesannya menambah aksen dari si soft touch beige ini gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, tadi Mel sudah review di bagian interiornya, baik di bagian kursi depan, kursi tengah ya. Kalau untuk kursi belakang ini dia normal sih ya guys. Jadi sama seperti pada umumnya kursi penumpang ketiga. Jadi dia itu nggak terlalu sempit dan nggak terlalu lebar juga. Jadi so far oke aja ya untuk kondisinya. Sekarang Mel akan kasih informasi kalau misalnya ya untuk dari Toyota Rush ini tipenya GR Sport tahun 2021 kilometer baru 1000 aja ya, harganya kita buka di bawah 300 juta rupiah. Nah, teman-teman bisa langsung cek aja untuk harga pastinya di website Autofam ya, ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 081389044077. Kalau misalnya tanya-tanya untuk harga cash, harga kreditnya, mau minta hitungan untuk kredit, boleh banget. Terus kalau misalnya kalian pengen minta foto detail, minta foto STNK-nya, boleh banget, nanti Mel akan kirimkan ke teman-teman semua ya. Janjian dulu sama salesnya untuk mobil yang teman-teman pengen lihat. Untuk kondisinya saat ini Toyota Rush tersebut ada di Mangga 2 Square ya, karena showroomnya Autofam ada 2 di Mangga 2 Square dan juga ada di Cibubur. Untuk alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bawah sini juga, oke? Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya kalian beli mobil di Autofam, kita jamin tidak bekas labrak, tidak bekas banjir, kilometernya pasti asli ya. Kalau misalnya langsung cek aja bawa ke bengkel resmi kalau sudah down payment ke Autofam ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk review dari Toyota Rush hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV. Dan sampai jumpa lagi. Dadah.